Halo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya The Amazing Chef. Dan kali ini, ya, kembali dengan tutorial. Dan ya, kali ini saya akan membuat pintu piston door atau pintu geser kalau bahasa Indonesia. Ya, jadi ini gampang banget bagi yang belum tahu, bagi yang udah tahu. Ya, share aja ke teman-teman kalian yang belum tahu. Kasih tahu lah, berbagi ilmu. Oke, teman-teman, bahan-bahan yang perlu saya siapkan adalah sandstone. Oh, enggak sih, enggak sandstone, ini cuma karena memang layarnya. Pertama, sandstone torch, kedua blok apa saja, tapi ini implicit undecided ya, teman-teman. Seperti saya ganti. Redstone, sticky piston. Ini kemudian pressure plate atau papan tawa dan glaze. Ya, glaze ini buat pintunya nanti. Langsung aja. Oke, teman-teman. Jadi pertama-tama kalian akan membuat seperti ini. Ya. Lalu itu kalian buat 1 2 3 4 ya, 1 2. Lalu itu kalian hancurkan sini jadi seperti ini, dan satu lagi kalian juga seperti sama. Ya, seperti ini, guys. Kalian bisa lihat. Dan oke. Okay. Pertama-tama kita akan redstone-nya. Jadi di sini kita taruh redstone torch. Di sini redstone. Dan ini nggak bakal nyala. Kedua, kalian tutupin semua ini pakai blok yang kayak gini. Misalkan kalian buatnya di grass, ya kalian pakai grass. Kalian buatnya di kayu, ya kalian pakai kayu. Tapi karena ini saya pakai flat supaya bebas, ya saya pakai sandstone. Sebenarnya sandstone itu keren lah, guys, pokoknya smooth. Tapi kalian taruh blok apa saja kalian yang pilih, tapi karena pelajaran undecided memang teksturnya lumayan bagus. Masih begini, taruh di atas sini, jadi itu otomatis bakalan nyala. Oke, taruh redstone di sini. Itu kalau sudah kalian taruh wooden pressure plate, sebenarnya boleh stone, guys. Maka kalau kalian ini pasti ini mati, guys. Kalau nggak mati berarti ada bagiannya salah, mau diperhatikan. Oke, guys, sekarang saatnya untuk menempati sticky pistonnya. Saya akan buat lantai ini terlebih dahulu. Nah, oke, sudah, guys. Dan itu kalian taruh sticky piston. Wow, oh my god, guys, kebuang, sorry, sering salah pencet. Dan tiba-tiba sudah mau malam, guys. Sangat perfect. Udah, guys. Wow, mataharinya berteleportasi. Dan tinggal kalian terus satu pressure plate lagi. Iya, pintu kaca otomatis saja. Belum ya, belum, guys. Kita lupa taruh kaca. Bagus banget. Oke, dan kalian bisa hias sesuka kalian, tapi saya akan menghias dengan cara yang super. Nanti ini pintunya bisa kayak di mall, guys. Kayak di mall-mall itu, kayak di Pondok Indah, di Gendaria City. Woi, keren ya, guys. Oke, guys, kayaknya ada yang kurang, guys. Sebentar ya, guys, mohon ditunggu. Mohon bersabar, ini adalah ujian. Oke, dan saya tinggal tutupin. Oh, itu maaf, itu suara pintu kamar saya. Soalnya saya recordingnya itu di kamar saya, dan pintunya itu ini cuacanya mendung. Enggak sih, enggak mendung-mendung. Cuman anginnya ini sepoi-sepoi buat ngantuk, guys. Makanya saya ngomongnya pelan. Dan ya, jadi jika kalian coba. Oh, kenapa lompat, guys? Ini bisa memudahkan. Ini gampang banget, guys, kalau dilakuin di server kreatif, tapi nggak bisa spectator. Ya, kalau pengen mempermudah hidup Anda di Minecraft, pokoknya gampang banget ya, guys. Kalian juga bisa pakai blok apa aja. Kalian juga bisa pakai wool pun bisa, guys.
Tapi saya anjurin sih pakainya itu, guys. Atau mungkin kalian pakai iron bars. Iron bars ini. Ini kayak buat penjara. Wow. Oops. Entar ya, guys. Nah, coba kalau pakai iron bar. Oh, bisa, guys. Bisa. Tapi tampaknya agak aneh. Fence pun bisa, guys. Tapi kalau iron bar itu memang. Oke, guys. Jadi gini aja tutorialnya, guys. Kalau ini gak mau banget, silahkan dicoba di rumah Anda. Di rumah. Di Minecraft computer Anda. Oh, yeah. Dan mantap sekali ya, teman-teman. Super, super mantap. Mantap. Oke, teman-teman, sampai sini dulu aja video tutorial aku. Ya, jadi ini pintu geser, ini bisa mempermudah kalian untuk jadi kalian nggak perlu repot-repot membuka pintu seperti ini. Pokoknya kalau buka pintu itu menurutku ribet, guys. Perlu ditutup lagi. Oh my god. Nih. Pengen keluar. Tapi kalau pintu itu, guys. Tapi guys, kalau kalian pengen asik-asikin, kalian suka pintu ya, nggak bisa, guys. Nggak bisa lah, guys. Oke. Ini eksperimen. Ya, oke, teman-teman, sampai sini aja tutorial video saya. Ya, semoga berguna banget bagi kalian yang gak tahu cara membuat pintu geser atau piston. Ya, ini gampang banget, guys. Bisa ditiru dimanapun kalian berada, bahkan di Minecraft Pocket Edition pun sangat berguna. Silahkan dicoba. Ya, jadi kalian kalau suka Minecraft Pocket Edition, oke, teman-teman, nanti selanjutnya video tutorial saya itu kalau nggak salah sih, lihat aja sendiri. Oke, teman-teman, sampai sini aja video tutorial saya. Semoga berguna bagi kalian ya, teman-teman. Ya, sebelumnya kalian bisa nonton video-video sebelumnya. Karena itu juga tutorial. Ya, sebenarnya sampai jumpa di video selanjutnya ya, teman-teman. Dadah, semoga berguna.